Hai guys, kembali lagi bersama gua Zirepir. Dan di video kali ini kita akan memainkan lagi game Genshin Impact. Oke, di Genshin Impact kali ini kita akan menjalankan event pengejar angin ya guys. Ada waktu 10 hari 8 jam lagi, ini gua belum sama sekali. Kita akan langsung saja menuju targetnya. Wait guys, bentar. Beh, mantep beh. Istri gua mantep nih guys. Oke guys, udah langsung aja ya. Pergi ke... oh, di sini. Telepor. Kita telepor aja. Sorry guys, agak sakit ini. Oh, kenapa ada adventure wheel di sini? Honglang namanya. Kepala kita lagi ketemu masalah, pasti aku yang disuruh. Kita ketemu lagi ya, Honglang. Kamu ya, kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Iya, kebetulan sekali ya. Kamu udah nyiapin promo jam buat gua kah? Oh, ada crystal fly guys. Entah crystal fly ini lebih gede daripada kelihatannya ya. Oke, kita skip aja. Kedengarannya lumayan. Walaupun penghasilku dulu lebih sedikit, tapi minimal aku punya kebebasan. Sekarang aku jadi terkekang karena Lan memberikanku julukan begitu. Lan ini ketua divisi Adventure Guild cabang Liwi guys. Yang bisa kalian temuin di sebelah Katerin tuh, di Liwi. Terus angin, oke. Seperti apa domainnya ya guys? Cepat, aku udah gak sabar. Kamu sendiri sudah pernah masuk ke dalam? Oh, jangan pura-pura tidak tahu dong. Aku, kondisi badanku kan tidak terlalu fit. Aku juga tidak pandai menggunakan Wind Glider. Oh, jadi kita akan memakai Wind Glider ya? Oke. Iya, pasti ini eksplorasi karena gue juga... ini, mau cari hadiah ya di dalamnya, guys. Ah, ini dia. Terdapat sebuah mekanisme pengalian yang dikenal. Oke, seperti ini ya, guys, ya. Kita pokoknya harus ngambil-ngambil ini ya. Partikel. Oh, dalam mode co-op kamu dapat mengundang maksimal satu pemain lain untuk menantang Glitch Zone bersama-sama, bisa co-op juga ya, guys. Biar kalian gak bosen. Oke, ambil dulu. Ah, yang ini belum kebuka ternyata, guys. Nanti aja lah yang terakhir ini ya. Kita akan kerjain 4-2-2-nya nih, 4-4-nya. Selesaikan Glitch Zone, kumpulkan total 25 win coin dan capai tujuan dalam satu kali tantangan. Selesaikan total 3 tantangan pencengkeraman angin dan capai tujuan dalam satu kali tantangan. Oke, ada daftar musuhnya bentar. Gilchut doang ya. Bawa pen 3, guys. Iya, bawa pen 3 ya. Nah, gak usah lah. Kita coba dulu dah. Oke, kita kumpulkan semua. Ada koin nih. Ini apa ya? Waduh. Kita arus. Ubah arus. Aktifkan. Oh, bisa gitu ya. Oke. Oke, ubah arah arus. Kita ke atas, ubah. Harus pergi ke sana ya guys ya. Kita hentikan dulu nih. Ubah arah arus. Terus aktifkan. Oke, tantangan berhasil. Oh, ada koin yang kecil juga ya. Di sebelah sini ada gak? Oke, gak ada ya guys ya. Oke, kita hajar aja. Oke, ambil semua. Kita pergi ke atas guys. Hentikan woi. Coba ubah. Aktifkan. Aduh. Oke. Kita ubah. Aktifkan juga.
Nah, cukup easy ya untuk yang pertama nih. Oke, kita hentikan dulu. Kita ubah. Aktifkan kembali. Dan 17 masih ada waktu ya. Ini apa? Papa mana yang tampaknya tidak terpengaruh oleh arus angin. Papa perlahan turun saat karakter melewatinya. Setelah karakter pergi, Papa akan kembali ke posisi semula. Oh, berarti cepat-cepat nih guys. Gimana? Oh, emang harus kesini guys. Oke, kita hentikan dulu ya. Udah gak ada ya, ada. Oh, sorry, bentar. Oh, berarti aktif berhentinya cuma sementara ya itu. Oke. Kita harus kemana? Ke sana nih. 20, 21. Oh, kok kurang? Oh. Bentar. Hentikan dulu. Coba dulu ya. Coba ke atas nih. Kita kekumpul ya. Oke, udah beres semua nih. Kita capai tujuan aja nih guys. Win coin 25, 27 tuh lebih. Tantangan angin 3/3 juga diselesaikan. Oh, mantap. Cukup begitu aja ya guys. Kalau kita tantang lagi, kita kemana nih? Oh, ke sini ya. Udah, keluar. Loh, kok tantangan gagal? Kirain bakal ke daftar menu gitu. Ternyata enggak ya. Oke, ini udah checklist. Yang kedua nih, 25 koin juga, 3 tantangan pencengkeram angin juga selesaikan nih. Yang kedua nih, guys. DP-nya cukup santai ya. Kirain bakal rusuh gitu nih. Biasanya domain-domain kan suka rusuh tuh. Oke, ubah arah. Nggak ada ya di sebelah sana. Yang ini pusing, terus harus kemana ini? Oh, terus ke sana. Bentar. Oh, balik lagi ke sini ya. Terus kita ke sini ya. Ah, ini kebuka nih. Sebuah platform miring ini dikenal sebagai Wind Terrace. Setelah dipengaruhi oleh arus angin dari arah berbeda, Windward Terrace akan jatuh ke arah yang berbeda. Gunakan kartu Windward Terrace. Ah, oke. Okay. Ini makin enaknya mekanik baru ya, guys ya. Coba kita ubah arus anginnya nih. Ubah. Putar kiri. Coba aktifkan. Ubah. Oke, ini ke atas. Ubah lagi. Putar kiri lagi. Nah, begitu ya. Oke. Gak sopan. Aduh, gak sopan banget nih. Nah, gini kan. Jadi semakin hari mekaniknya semakin berubah ya guys ya. Mekaniknya semakin hari semakin sulit. Bentar. Kita ambil dulu. Ah, sebuah platform daftar yang dikenal dengan sebagai Drip Wine Platform. Setelah dipengaruhi oleh arus angin, Drip Wine Platform akan naik ke posisi tertentu. Setelah tidak dipengaruhi oleh arus angin, Drip Wine Platform akan kembali ke lokasi awalnya. Oke. Bentar, ini mekanik lagi nih guys ya. Oke,
Mungkin ini kita harus naikin semua kali ya. Terus yang ini kita putar kanan. Nah, itu kali ya. Bukan ini udah kejepit. Oke, tantangan kedua kita, guys. Kita selesaikan. Oke. Cukup mudah ya. Tantangan ada satu lagi nih. Ayo, sayang, naik. Nah. Kita bermain angin di sini, guys. Oke, kita ubah arus. Terus ya. Buka pintu, udah beres nih. Masih kedorong dong. Oke, 3/3 ya guys hadiahnya. Kita keluar lagi. Kita masuk lagi. Untuk hari pertama, kedua, yang bagian 3 nih. Alam tiupan angin tenggara, 25 koin, masih 3 tantangan ya, oke. Kita solo guys. Kerjain nih. Oh iya, spell habis juga udah reset ya. Belum kerjain tuh spell habis. Nanti kita kerjain. Oke, kita harus kesini dulu mungkin. Oke, hati-hati. Udah arus angin kalau kalian tidak mau kejebak. Bentar. Ini kita ubah dulu. Nah, udah biarin dah. Sebagai mekanisme aneh yang dikenal sebagai Wind Cannon Nexus, setelah mengaktifkan Wind Cannon Nexus, kamu dapat memperluas cakupan area arus angin sekitar Wind Cannon Nexus. Namun arus angin yang terpengaruh oleh Wind Cannon Nexus pada akhirnya akan kembali ke keadaan semula setelah beberapa waktu. Tipkan. Yes. Oke. Oi. Aduh. Gimana nih, bos? Gue salah nih. Kita ubah dulu dah. Oh, jadi lebih tinggi ya kalau pakai wind factor apa tuh tadi? Buset dah. Ubah. Oke, gua paham. Nah, tantangan gagal. Oh, ada dua mekanisme di sini. Oke. Gua paham ya, guys ya. Oke, kita aktifkan. 1 2 3 Yang sebelah sini kita aktifkan juga. Kita tunggu. Ayo men, come on. Aduh, ya ampun. Ah, kamu tuh ya. Kita ulangi guys. Emang nih, kampret bener. Ini timingnya harus pas banget nih. Oke, kita aktifkan juga ke atas. Satu. Oke. Cepet. Oke, kita diam aja ya. Harusnya setelah beberapa saat ini ya tuh bakal naik lagi. Come on. Oh, gak naik? Come on. Nanti gua turun, dia naik gak? Ini udah 12 detik loh. Bentar guys. Salah lagi nih. Kita aktifkan lagi ya. Oke, ini udah. Kita aktifkan dulu mungkin. Aktifkan. Terus kita hentikan.
Bentar, bentar. Ini kita aktifkan lagi bisa? Oh, tidak bisa. Aduh, harus cepet nih. Oke, okay. Naik ke atas. Harusnya beberapa detik nih naik ke atas nih. Nah, oke, okay, udah. Ini memang harus sabar, guys. Kadang kan para pemain itu dia terlalu sabaran ya. Salah-salah, bukan kesini. Aktifkan, aktifkan. Tantangan selesai ya. Ubah nih arah arusnya. Naik, naik. Oke. Baru 7 nih koinnya, kok dikit banget ya? Apa ada yang gue lewatin? Oke, kita harus ke sana dulu ya. Anemo slide. Mana mana? Turun turun hey. Yang terbang terbang sendiri aja ya. Oke, kita harus. Oh itu bukan ya? Kirain itu jalan ke atas itu. Atau bukan, guys? Hah? Why? Coba-coba. Itu lewat sini, ubah. Ayo naik, 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 naik. Ah, kejepit, 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 kejepit. Aduh, aduh, aduh. Bug. Bentar nih yang sebelah sana nih harus kita ubah dulu nih. Bing bener nih ya. Yang sebelah sini nih kita ubah dulu nih. Apain juga coba. Oke, kita pergi ke atas ya, guys. Gak bisa ya. Oke, lewat sini aja dah. Itu 13 menit lagi nih. Masih lama kok. Santai. Oke, kita harus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kita harus ke sini juga ya. Satu. Yes. Oke, beres ya. Mon Newton. Poinnya mana lagi nih? Eh, kita harus ke sana, cuy. Kenapa kita balik ke atas nih? Lima lagi, ayo. Oke, pas nih ya. Hentikan, hentikan, hentikan. Udah pas, gak usah ambil lagi ya. Nice. Luar tantangan.
Dan ini yang terakhir ya, hari keempat. Ya ini soalnya ini per hari sih resetnya guys. Masih sama ya, koin 25 sama tantangan 3 kali. Dang 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 dang. Setelah digunakan akan menghentikan aktivitas seluruh angin. Saat digunakan sekali lagi akan mengembalikan aktivitas seluruh angin. Sekarang ada mekanik ini ya guys, mekanik remote-nya nih. Oke, kita jangan pakai dulu ya. Itu pencetek tuh. Oh, yang di mobil mungkin tinggal pencet ya. Woi, 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 woi. Oke, kenapa ini naik ya? Lagi, oke kita tel lagi. Naikin lagi. Oh, sekarang mekaniknya pakai remote ya. Biar mempermudah nih guys, pakai remote nih. Yes. Ah. Oke. Bentar. Coba kita putar kanan. Wait, 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 wait. Untung gak kesini ya. Putar kanan lagi, sedikit ngeprank itu. Nah, kan pasti begini guys. Oke, aktifkan. Mekanik ya. Ayo, kesini dong. Oke, cuma segini ya. Bisa lebih tinggi kah? Aktifkan. Ya guys, 21. Oke, dua tantangan kita selesaiin. Kita ke bawah langsung. Hajar, hajar, hajar. Oh, dikit lagi ya poinnya. Nah, ini yang terakhir, guys. Oke. Ubah aras, ubah. Bentar. Kita putarkan, putar-putar. Coba kita tek lagi. Apa perlu begitu, guys? Oi, 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 aduh, 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 aduh. Yes. Ya, enggak bisa. Iya, ya, ya. Ah, bentar. Kita dipol lagi, ya. Biarin di pol ya, kita turun aja ke bawah nih ya. Ulangi. Yang ini gimana nih maksudnya nih? Coba kita ulangi lagi. Cetek. Ngentek dulu. Menaktifkan. Oke, seperti itu ya mekaniknya. Kita disuruh pakai remote ya guys, biar paham remote-remotenya. Oke. Petek lagi. Nah, kayak begitu kan. Hey, kenapa jatuh lagi, men? 22 nih, 3 lagi. Nah, udah pas nih. Oke, gimana caranya gue ke sana ya? Oke, lewat sini ya.
Naik lagi. Nah, easy. Aktifkan. Oke, udah 25 ya guys. Langsung saja kita pergi ke sana ya. Oke. Kayak lagi. Come on. Ntar ada cooldownnya ya guys ya. Beres. Aduh. Akhirnya beres juga. Untung headset gue kenapa-napa nih. Kebetot tadi guys. Alright. Beres semua ya. Besok terakhir mungkin nih. Berapa pun mau jam sih? Udah tiba-tiba hujan di sini. Oke, kita ambil dulu hadiahnya. 80 primogem ya guys. 80 kali 5 berarti 400 primogem ya totalnya. Lebih dikit ya. Tapi lebih dikit ya karena simple nih eventnya. Kita ambil aja ya guys ya. Ini masih pakai material talent yang lama sih. Freedom. Resistant dari Mondot ya. Balad dari Mondot. Belum ada yang pakai buat Sumeru kah? Yang ini Heroic sama Ore ya. Mora juga pasti udah ada pasti Mora ya. Ambil semua, udah beres nih. Ini 8 jam lagi, besok kita selesaikan, guys. Oke, guys, itulah event si pengejar angin ya. Mungkin kita akan nanti ya. Nanti kan ada spell abis sudah reset nih. Nah, ini ya. Baru lantai 8 ruang 3, belum sama sekali. Nanti kita kerjain juga nih, masih ada waktu 19 hari lagi. Dan untuk event pengejar... hampir kena itu loh. Hampir kena petir dong nih lo gua. Tuh gua kena nih. Ini terlalu berbahaya nih, simpen di sini lo ya guys. Oke, kita cepat akhiri sampai sini aja dulu ya guys videonya. Pengejar angin ini ya lumayan fresh ya eventnya. Cuman kalian harus muter-muter otak dikit lah untuk bisa menyelesaikan dan mengambil semua hadiah-hadiahnya. Ya, itu untuk eventnya bagus. Dan gak ribet juga sih. Walaupun agak sedikit itu ya. Sama. Sampai sini aja dulu ya guys videonya. Thanks for watching. Salam kita dan ketemu lagi di next video. Saya Zerapir. Signing out. Bye bye.